В смысле ЗСУ пиздец, ебать. Слава ЗСУ. Ну все, Путин плывет. Это старше. Это старше. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 13 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan aksi penindasan yang dilakukan oleh tentara bayaran angkatan bersenjata Ukraina dari Azerbaijan kepada tahanan Rusia. Mereka dikatakan terlibat dalam pembantaian tentara Rusia yang tak bersenjata. Disebutkan dalam keterangan unggahan, kasus semacam ini bukanlah kasus yang pertama. Saat diinterogasi tampak dalam rekaman, tentara Ukraina terus memukul kepala tahanan Rusia itu. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. YouTube попадаешь, ебать, Скобеева буду рассказывать, ебать. ЗСУ, блядь. В смысле ЗСУ, пиздец, ебать. Это старше. Это старый, новый старший. В YouTube попадаешь, ебать, Скобеева буду рассказывать, ебать. Rusia melaporkan 384 pesawat Ukraina, 207 helikopter, 3.105 kendaraan udara tak berawak, 404 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 900 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 137.780 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-355.